penyanyi terkenal Sheila Amzah memberi amaran kepada seorang wanita yang dipercayai merupakan kekasih kepada adiknya, iaitu Iza, untuk keluar dari rumah banglonya di Hulu Langat, Selangor. Menerusi Instagram story, Sheila berkata dia memberi tempoh sehingga keesokan hari untuk Iza keluar daripada rumah miliknya. Guys, sebelum kita lanjutkan, kepada anda yang belum lagi subscribe, apa kata anda subscribe dan tekan butang loceng untuk notifikasi video selanjutnya. Malah Sheila juga tidak akan teragak-agak untuk mengambil tindakan undang-undang sekiranya arahan itu tidak dipatuhi. Assalamualaikum. Teruntuk orang luar yang sebenar. Iza yang dah lama duduk di rumah saya di Langat tu, sila keluar selewatnya esok sebelum saya ambil tindakan undang-undang. Sila keluar dengan kadar segera. Dalam pada itu, Sheila turut mengingatkan Iza untuk tidak mengeluarkan sebarang kenyataan mengenai dirinya dan keluarga di media sosial. Satu lagi kata tentang diri saya dan keluarga saya di akaun media sosial awak. Saya akan hantar surat tuntutan kepada awak. Sheila dah pernah beritahu melalui mak saya untuk meminta awak keluar sejak tahun lalu. Dia pindah masuk tanpa kebenaran saya. Terdahulu, perang antara adik-beradik Syada bermula selepas kakaknya yang juga penyanyi terkenal Sheila Amzah mengaku mahu menjual rumah banglo yang didiami keluarganya. Menurut Sheila, tujuan dia mahu menjual kediaman tersebut kerana ingin membelikan sebuah kondo yang baru. Bagaimanapun, kenyataan Sheila telah dinafikan oleh dua adik-beradiknya.